Yo bro, welcome back to my channel Profit. Masih edisi di rumah aja. Ya, kemarin di kolom komentar di video gua yang S21 FE ada yang nanya, bagusan mana sama S21 biasa? Kemarin gua belum bisa jawab. Kenapa? Karena gua belum bikin. Nah, kali ini kita bikin dulu S21 FE versus S21 biasa. Mirip ya, tapi beda gitu di tangan. Berasa premium, ya ada harga, ya gitulah ya. Tapi langsung aja kita tes. Apakah kameranya bagusan yang S21 FE atau S21? Lanjut. Oke, sekarang tes pagi hari S21 biasa dengan S21 FE. Kita tes video kamera belakang. Start berjalan dulu. Kita lihat langitnya. Kita lihat hasilnya. Balik arah. Sekarang kita tes berlari. Ups. Lanjut kamera depan. Kita tes untuk kamera depan. Seperti biasa kalau Samsung tidak ada opsi untuk menyalakan stabilisasi, jadi emang langsung stabil-stabil aja. Nah, kita tes berjalan. Kita coba baru-baru. Gimana backlight-nya? Apakah bagus? Langitnya seperti apa? Oke, sekarang kita tes berlari. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita tes S21 FE dengan S21 biasa. Gimana hasil kameranya? Kita tes kamera belakang. Kita tes untuk berjalan dulu. Nah, bagus hasilnya. Kita lihat lampu glare-nya seperti apa. Di sini sudah lumayan kelihatan S21 lebih tajam ya.
Iyalah, harganya beda. Oke, kita berlari. Tinggal ke belakang. Oke, sekarang kita lanjut ganti kamera depannya. Kamera depannya dia sudah otomatis ada video stabilization-nya, udah di dalam settingan, jadi nggak ada tombol di atasnya, tombol di mananya, langsung masuk ke setting seperti ini. Dia ada, nah, video stabilization, nggak tahu kelihatan apa enggak. Oke, jadi langsung aja kita rekam kamera depan. Kita tes untuk berjalan dulu. Mana backlight-nya? Seperti apa? Sekarang kita balik badan dan tes berlari. Oke, lanjut. Ya, bagaimana hasilnya menurut kalian? Bagusan S21 FE atau S21 biasa? Ayo, gimana? Menurut kalian bagusan yang mana? Tapi tadi sekilas gue lihat yang S21 FE ya lebih detail, lebih tajam lah ya. Kualitasnya beda lah ya. Ada harga, ternyata ada kualitas ya. Iyalah, ini gue belum dapat harga resminya berapa, tapi harusnya di bawah 10 jutaan. Kalau ini kan ya udah pastilah di atas 10 juta gitu. Cuman ya, buat memuaskan pertanyaan kalian aja, bagusan mana sih S21 FE atau S21 biasa? Mudah-mudahan kalian puas dengan hasil foto videonya, komparasinya seperti itu. Ya, terus thank you juga untuk Fonel yang udah pinjemin kedua barang ini untuk gua tes, S21 FE dan S21. Kalau kalian mau beli barang, coba lihat di website-nya Fonel atau di Instagram-nya juga bisa kalian lihat-lihat di sana. Atau kalau kalian suka belanja via apa namanya? Marketplace, kalian juga bisa lihat di sana, ada di si hijau, si orange, si merah, kalian lihat-lihat aja sendiri. Mungkin ada promo atau gimana-gimana. Oke? Thank you yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, dan di komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.